jumpa lagi di Arisasia Channel. Kali ini aku akan review produk dari Maxicon. Nah, itu dia. Nah, ini tuh yang Maxicon yang roasted corn ya, yang flavor. Ini aku beli seharga Rp5.000 ya di minimarket terdekat. Kita coba buka ya. Tuh, kita buka ya. Nah, itu dia isinya. Ini tuh kayaknya keripik jagung ya, karena dia corn ya. Kita coba ya. Nah, itu dia. Jadi dia keripiknya kayak segitiga gitu. Tuh. Terus ada taburan daun-daun apa gitu ya. Kita coba ya. Biskuitnya tuh biskuit. Keripik ini dannya. Dia nggak terlalu tipis juga nggak terlalu tebal ya. Dia sedang-sedang aja. Gurih juga. Terus terasa apa ya? Jagungnya. Tapi ada rasa agak manis-manis sedikit ya. Tuh. Nah, ini dia. Ini tuh segitiga. Tuh. Tuh. Ada bumbunya juga. Nah, yang Maxicon ini kayaknya produk terbaru ya. Dan dia tuh beratnya tuh di sini 55 gram. Tuh. Nah, yang Maxicon ini kayaknya dia produk pengganti atau apa sih ya? Karena yang kita tahu kan ada yang produk serupa seperti Doritos ya. Tuh. Nah, Doritos ini dia kayaknya udah berhenti produksi per Agustus 2021 ya. Jadi kayaknya Maxicon ini dia bikin produk ya. Produk pengganti dari Doritos ini. Tuh. Itu Maxicon. Jadi dia mencari peluang kayaknya nih. Tuh. Tuh. Jadi di sini katanya full flavor, flow on crunchy, there to try. Tuh. Jadi memang kayak rasa ya, kayaknya bumbunya ini lebih banyak tuh. Dan jagungnya juga terasa. Tuh. Lumayan, kalau menurut aku ini lumayan ya. Sekian dulu video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih.